Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberi ini ya review di mana bagian mana yang perlu dirubah untuk upgrade mobil ERTIGA ini menjadi menggunakan sebuah electric drivetrain. Baik. Ini untuk roji sebelumnya. Sebenarnya pemiliknya sangat kecewa ya dengan roji yang sebelumnya karena saat dia beli online, pemiliknya membeli dengan merek HTR sesuai kemauannya, tapi yang dikirim adalah seperti ini. Oke, ini kayak logo Proton ya, tapi karena pemiliknya nggak terlalu rewel dan ya udahlah, yang penting cukup tahu seller seperti itu, jadi nggak usah dikomplain. Ini mereknya seperti logo apa tameng gitu ya. Oke, dan sekarang digantikan menggunakan ini HTR. Dan ini juga beli online. Ini HTR King ya. HTR King dengan di bawahnya tertulis WST 2,8 dan dengan lensa 3 in. Oke, total lensanya sebenarnya 2,8 ya, memang umumnya seperti itu. Dan ini 2,6 setengah. Oke. Nah, sedikit kesulitannya untuk merubah electric leveling ini adalah ada bagian sini. Jadi aslinya seperti ini ya. Aslinya seperti ini. Ini aslinya, kemudian dipotong habis bagian sini, muter sekeliling. Dan di sini juga sudah terlihat bahwa memang ada rencana dari pabrikannya untuk menjadikan sebuah leveling ya. Karena ada dudukan ini sama persis dengan yang potongan dudukan leveling yang saya punya ya, dari ini dari mobil Sienta, dan dia udah leveling ya. Ini dudukannya udah ada untuk si R3 ini, berarti jika kedepannya banyak sekali peminatnya maka akan ada upgradean selanjutnya, tapi kayaknya tidak demikian ya, karena sudah loncatan pasarnya sudah tinggi banget. Nah, dipotongnya seperti ini ya, kemudian ditutup dan diganti dengan dudukan yang baru seperti ini, dan hasilnya ini yang udah ini, hasilnya seperti ini. Nanti tinggal finishing aja. Nah, ini dudukan yang tadi saya bilang dari aslinya ya, dan ini tambahan hanya sini saja. Tambahannya hanya sebelah sini, dipotong rata kemudian disesuaikan, dan ini memang udah bawaannya. Coba akan saya pasangkan. Jangan lupa memasang karetnya ya. Oke, pasang karetnya. Kemudian bagian kuncian sini nanti akan dapat pada electric leveling-nya milik Koito, ketemu pentilan ini ya. Oke, jadi pas-pasang seperti ini. Sudah terkunci. Kenapa dibuat demikian? Dari pabrikannya pun memang selalu dibuat bisa dicopot ya. Dan yang pasti juga ini harus simetris ya. Harus benar-benar lurus supaya nanti pas banget dengan reflektornya yang ini. Oke. Dengan reflektornya yang itu. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini. Oke, di sini juga ukurannya sudah terlihat pas banget. Oke, ini dari sisi samping juga harus simetris karena dia harus benar-benar lurus. Oke, terlihat dari lubangnya lurus. Kemudian dari garis aslinya juga itu terlihat lurus. Terlihat lurus ya, dengan garis bawah aslinya tadi yang kotak. Kemudian dari sisi sini juga sama, terlihat lurus. Oke,
saat nyopotnya harus sedikit dicongkel ya, untuk membuka sampingnya tadi yang bagian sininya harus dicongkel sedikit begini. Tidak dicongkel juga bisa, tapi kadang suka terlihat rusak. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini yang dicongkel supaya sedikit keluar, dan ini dibikin melengkung supaya dia masuknya lebih mudah. Oke, saya akan pasangkan sekarang untuk ininya. Untuk reflektornya ya. Oke, sudah terpasang. Dan sini dikunci ya, seperti yang saya punya motor-motor itu sering saya buat seperti ini. Karena memang saya ambil dari sistemnya mobil. Oke, dan itu terlihat pas ada di tengah persis. Jadi si pivot ini benar-benar di tengah persis ya. Oke, terlihat di tengah persis. Nah, nanti tinggal electric leveling dorong seperti ini. Oke. Baik, ini akan saya coba pasangkan ya. Ini harus diputar dulu, memang standar dari pabriknya. Oke. Oke. Dan inilah hasilnya. Jadi banyak sekali yang namanya retrofit itu namanya merubah sesuatu itu pengen lebih bagus ya, dan lebih simple dalam nanti untuk maintenance-nya. Ada juga yang tidak peduli dengan hal itu, dan semua kembali ke user, ke peminatnya, dan semua kembali ke pemilik bahwa mana yang seperti apa Anda ingin modifnya. Oke, ini seperti pas banget ya. Baik, dan ini untuk bohlamnya menggunakan D2H ya. Oke, lebih kurang seperti inilah reviewnya. Bahkan sedikit ininya juga, apa ada tambahan ini sedikit. Ininya kuncinya untuk HTR, untuk roji HTR tipe ini, D2H ini harus bikin kunci ya. Bahkan saya sendiri juga sampai bikin kunci. Kuncinya yang saya buat seperti ini. Kuncinya saya buat tadi buat dadakan, jadi ya ala kadarnya aja, karena memang sulit ya, sulit pada bagian sini. Nah, ini nanti pas banget. Ini murinya yang tadi saya buat ngemal ya, umurnya. Jadi kuncinya itu kalau pakai kunci sok nggak muat karena sampingnya sangat tipis banget. Kemudian kalau pakai kunci kayak tang begitu tidak kuat karena dia bisa bergeser kanan kiri. Makanya sampai saya buatkan kunci ini karena harus sampai dalam. Nah, seperti ini kuncinya. Oke. Oke. Dan ini untuk review outputnya ya. Ini menggunakan akrilik apa kristal, kemudian panah merah tadi. Oke. Sekarang kita lihat outputnya. Untuk leveling-nya menggunakan OM ya. Di sini daminya dibobok sedikit, jadi dimasukin di daminya. Oke. Oke. Itu dalam keadaan nol. Gitu. Lampu high beam-nya. Ini tadi menggunakan HTR.
ATR 2,8 ya tertulisnya, WST 2,8, tapi lensanya 3 in. Oke, kemudian saya akan ini juga sekalian levelingnya. Ini totalnya ada 10 step ya, sampai ke atas. Pemiliknya memilih menggunakan leveling ini mengupgrade karena pada lebaran tahun kemarin itu beliau mudik dan beban banyak, itu nyilauin orang ya. Karena memang sebelumnya juga udah pakai proji dan masang di tempat saya, hanya saja beliau memilih HTR tapi dikirimnya seperti tadi yang logo tameng. Kaca film sendiri saya nggak tahu ya, tadi belum sempat menanyakan, tapi kalau menurut saya outputnya sedikit kurang ya, karena hanya ada titik di tengah situ, kurang lebar, dan bagian foregroundnya pun masih kurang bagus ya. Oke. Ini untuk high beamnya, jadi dia lebih ke titik tengah ya. Ada mobil ya lewat, kita lebih ke titik tengah, jadi fokusnya hanya di bagian tengah saja. Oke, saya rasa udah cukup ya ini untuk review electric leveling-nya ya. Ya tadi menggunakan 5 step itu terlihat, kalau langsung 5 dia langsung naik full. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Itu yang cahaya sebelah kirinya masih kurang tinggi, nanti bisa di setel manual karena menggunakan electric leveling OM ya. Jadi bisa di setel, nanti tinggal nyetel ulang. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.